Oke, ketemu lagi dengan Encik di sini. Kita akan mencoba game yang baru beta test ya kan. Bukan open beta, tapi lagi beta test. Tapi nggak tahu kalian nontonnya ini waktu beta test atau lagi open beta, udah open resmi atau udah dibuka resmi untuk gamenya gitu. Makanya di Google Play dan iOS itu belum ada, masih coming soon. Tapi untuk APK-nya untuk beta tester kalian bisa download melalui Mega dan Mediafire di situ, di sini. Seperti gambar yang kalian tonton di depan ini gitu, atau ini websitenya ya. Kita lihat dari tampilan website dahulu. Kita scroll ke bawah, seperti ini tampilannya bagus juga. Kita scroll ke bawah. Dragon Ball Saiyan ini ada ya, menjelaskan mengenai kisah story-nya Dragon Ball Saiyan United. Ini gameplaynya sedikit gambaran. Terus ini ada free gift beta launch begin dan sebagainya. Ini seperti yang postingannya mereka ya di Facebook. Ah, langsung aja kalian kalau ke Facebooknya mereka langsung ada di Facebook. Yang satunya juga ini ada di grup Facebook ya. Untuk downloadnya kalian klik download ini. Nah, ini langsung aja di websitenya. Websitenya udah saya kasih link di bawah, oke. Untuk kalian yang mau download, silakan mau langsung aja ke websitenya itu, link di bawah. Begitu. Kalian pertama kalau udah di websitenya, langsung aja pilih yang ini ya, yang mudah. Kalau ini rada susah karena ada limitnya. Kalau yang ini nggak ada. Kita klikin aja. Yang Mediafire. Nah, ukurannya di 300-an MB, guys. Oke, kalau sudah, langsung aja di seperti ini tampilannya Mediafire. Langsung kalian download. Nah, sedang download nih, guys. Ukurannya 300 MB, speed download segini ya, kita tunggu 1 menitan. Kita akan lanjut kalau udah selesai download. Tapi ditunggu aja kali ya. Ngapain kita harus cut-cut lagi gitu. Oke. Kalau dilihat dari gameplaynya itu seperti ada fitur VIP. Masuk kalau dilihat dari gambar tadi itu ada fitur VIP. Terus kita gacha, dapetin yang SSS tuh nggak tahu gimana caranya. Gue juga mau coba. Ntar kita coba tes di emulator ya. Tapi emulator itu sama dengan Android hampir sama. Tapi gue pakai emulator di PC, yaitu pakai LD player, oke. Biar kalian tahu juga ternyata bisa di PC juga gitu. Kalau kalian bang nggak ada PC bang, nggak ada emulator, ya udah di HP aja gitu. Sementara kayaknya wah, hanya bisa di Play Store deh. Sementara hanya bisa ada di Android ya. Dua-duanya APK, Mega APK, Mediafire APK. Untuk iOS belum bisa coba untuk beta testernya ya. Untuk Play Store-nya bisa. Empat detik, tiga detik, selesai nih. Nah, sudah selesai guys. Kalau sudah, langsung saja kita buka di LD Player. Kalian kalau timbang gimana cara installnya, tinggal seret aja ke LD Player, udah deh. Langsung aja kita masuk di LD Player. Oke, langsung aja kita buka di Dragon Ball Saiyan United. Masuk ke gamenya nih, guys. Duh, musiknya. Quest mode. Register. Bisa daftar terus kayak ini. Daftar dulu lah. Pilih server beta test doang, satu doang. Wah, ini sih kalau dilihat servernya nanti bakal banyak sih servernya. Ini aja S1 sampai S10 berarti wah bakal banyak seperti telur ini servernya nih. Tereteng bahasa Indonesia. Tung 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 tung. Ini berarti cerita dari seperti Dragon Ball ini. Langsung aja kita skip biar gak terlalu lama gitu ya. Apa nih auto nih? Ada auto ada skip. Auto udah. Wah, itu nggak bisa di skip ternyata.
apaan nih ini? Gantian nyerang gitu. Hoi. Sampai kapan nih? Di kolo, oh, kombo nih, kombo. Dah. Omei tachi ni korosareta minna no tame ni mo omei wo buttaosu. Putos. Kalau dia nama putos, kita nama putos. What wish? Nah, ini kita gacha, nyoba gacha langsung, guys. Tampilan aduh, menunya nggak bisa di luar lagi. Kita gacha dulu, guys. Disuruh dia aja. Apakah gacha ini sama terus itu? Kimatta to omottan dakedo na. Wah, botak nih. Ini juga dapat kah? Kyūkyoku no power wo te ni ireta no da. Gachanya sih kayaknya sama itu terus deh. Iya nggak sih? Nggak bisa di close nih, ngikutin dia. Bisa auto kan? Oh bisa dong. Ah auto ada. Udah easy peasy. Lah, lanjut terus nih. Kapan aku mau jelasin di lobbynya gitu? Press saya ini. Ini musuh bebuyutan tuh yang kecil tuh. Alien. Oke. Sudah, ih diterusin aja, boy, boy. Nah, kelar-kelar ini gimana ini? Nah. Harusnya lancar di kalian guys ya. Sampai kapan tutorialnya? 4 kali kelamaan tutorial, bos. Aduh. Yang dicari tuh SS-nya 3, guys. Ya ampun, kelima loh. Masih nggak bisa di back. Udah lama betul dah. Ya, N. Sudah, bos. Sampai season sampai berapa ini gini terus? Wah. Terlalu saranku sih, pendapatku sih terlalu lama di tutorial lawannya ini nggak kelar-kelar. Dipaksa harus tutorial, harus paksa serang terus. 6 kali. Ini 7 kali sih abis ini. 7 kali ini abis ini nih. Waduh down. Nih, oh, udah 6 kali guys. Nah, sekarang disuruh ke warrior, diklik. Terus ini apa? Di up, oh, habiskan gua tuh. Oh, di upgrade, guys. Terus ini dikonfirmasi juga di upgrade. Mengembangkan gerakan ya di upgrade. Oke. Okay. Upgrade. Oke. Okay. Advance. Oh, jadi hijau. Jadi hijau, guys. Apalagi?
Oh, di level up. Oke. Berarti skillnya itu di level up, guys. Bisa di level dinaikin bintang 2 terus ini apa nih? Klaim, klaim dia pergi, oh ngisi lagi ini. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Nah, hari ke pertama kah ini? Oh iya, hari pertama nih, guys. Kebetulan ini memang hari pertama ya. Gak tahu udah berapa resetnya gitu. Mantap sekali dapat FB group event. Nah, 250 nih harusnya gacha nanti ya. Hah, caranya nih. Top up awal. Masalahnya beta test kenapa udah ada ini ya? Oh, udah Goku nih. Loh. Beta test kenapa udah ada top up ya? Enggak tahu lah. Eventnya oke. Ini enggak tahu fungsinya apa, ntar dicek. Mata uang. Ini random gold. Koleksi soul dapat digabungkan dengan barrel. Oh, ini soul dapat artefaknya. Ini juga diklaim. Permainan. Perseren. Ini lagi. Nah, ini lagi. Lalu yang kedua ada diamond lagi untuk memanggil pengguruh dragon, gacha duit lagi. Nah, ini aduh lagi. Aduh salah. Jadi sampai mana ya? Ah, sikin. Warrior baru. Bukan belum kelar tadi gua yang tadi. Nah, ini. Oh udah 7 hari karnival. Oke. Okay. Hari ke 1 ini hari ke 2. Udah masuk hari ke 2 kan? Lucky well. Oh perlu beli guys. Pertualangan nanti aja dulu. Presentasi dapat diklaim. Oh. Set awal modal dapatnya 585. Klaim semuanya bisa gak sih ini? Mana klaim semuanya nih? Setiap ambil ten. Tabrakan gak tuh musiknya. Oh ini diambil. Oke. Nah kalau dilihat ini ada VIP nya guys. VIP. Nah ini ada VIP nya nih. VIP. Ini untuk TP ini powernya ya. Seperti biasanya. Kita lihat ranking apakah sudah ada update. Sudah ada guys. Level 40 aduh. Gila sih. Orang-orang, apakah ini pay to win? Ya, semuanya yang nilai adalah Anda. Kalian yang melihat, kalian yang menonton ya. Ini apa lagi nih? Loh, kok enggak ada soundnya? Benar bahasa Indonesia. Oke, udahlah. Ceng avatar. Enggak usah. Kita coba ganti meta, ganti avatar dah. Ini dah, terus kita gacha lagi dong. Apakah gachanya ini berbeda gitu. Kita coba teori gacha menggunakan ini, Pak. Ini berapa sih? Mahal betul. Ya, lumayan lah. Harganya begitu. Kita wish ya. Kita coba gacha. Ini pattern apa nih? Aku nggak tahu Peter ini apa. Ini dapat tadi teman. Oh nggak tahu, nggak ada teman sih ini. Ini apa? Oh komentar. Yang kamu mau guild tuh, aduh ada guildnya nggak tuh? Hari-hari. Ini sama ini Seren biasa. Gacha lagi. Dapat Guldo. S-nya 1, berarti jelek. Loh, kita enggak punya kah? Item tidak cukup. Ada gold tuh buat apa terusan? Panggil satu kali. Dapat artefak. 300 dol diamond untuk dapetin satu gacha. Kalau ini wah, berapa dia amat sih harganya?
15.000 diamond. Paling murah sih ini. Oke. Scrollnya harus beli yang bagus ya, bisa ya. Terus gue dapat awal main cuma 500, terus kalau buat ini habis gitu. Terus kalau gue mau gacha ulang gimana? Ini terus ini. Nggak dapat. Suruh top up. Dapatnya apa aja nggak kelihatan. Ya, oke. Cuma dapat artefak doang. Coba kita buat akun lagi, apakah ada perbedaan? Nah, ini udah akun kedua, guys ya. Kalian lihat namanya beda. Ini udah namanya gue kasih nama bagus nih, Hoki Please. Dengan satu kali gacha 535 diamond modal gratis nih ya. Enggak tahu dapatnya apa lagi, guys, kita coba aja. Apakah sampis atau bagus? Kita lihat. Apakah sama aja? Enggak tahu. Pokoknya yang tadi awal itu berarti sama. Gacha yang baru pertama kali tadi buat itu sama. Ini yang baru yang beli pakai diamond ini baru yang beda. Set. SSS. Ya. Dapat ini lagi, guys. Ah, ini deh. Tadi itu dapat gendut, orang gendut S1 doang. Ayo, bisa yuk. Sekarang malah dapat artefak doang. Tadi dapat orang gendut. Di hari-hari makin turun. Coba ya satu kali gacha. Artefak lagi. Orang worth it dipaksa top up sih ini sih. Oke, guys. Bisa kalian simpulkan sendiri bagaimana ini gamenya, gameplaynya kayak mana. Seperti tadi itu gantian pukul-pukulan bisa otomatis ya, seperti layaknya game-game lain. Tapi ini versinya versi Dragon Ball begitu. Nah, untuk gacanya tadi bisa dilihat sendiri begitu susahnya gitu kan. Memang kita dipaksa harus top up biar itu berubah, VIP-nya berubah gitu kan. Kalian bisa cek di top up tuh pertama kali, terus di event warrior baru 7 hari login, lucky well 8 hari login, FB-nya apa, FB grupnya apa. Ini semua tempat ada tempat-tempatnya nih. Ini ada shop level 11. Ini untuk apa nih? Enggak tahu tempat apa ini. Terus ini yoyo ini enggak bisa diklik ya yoyo nih. Krim ini level 10. Ini enggak tahu sini. Udah seperti itu aja ini komentar orang. Untuk kodenya, guys. Kodenya itu, oh ya, untuk kodenya itu, guys, kode klaimnya itu kalian bisa langsung klaim di sini, guys. Kalian klik profil kalian, guys. Klik profil kalian, langsung masukkan kode penebusan. Nah, masukkan random code di sini. Kode pertama yaitu VIP666. Nah, dapat kan VIP666 ini, guys, kodenya. 606.000. Oh, gacha lagi bisa nih, guys, ya. Coba kita gacha lagi. Dengan 666 tadi, oke. Sesampis apa? 3 kali gacha berarti. Saiyajin wa sentou shizoku da. Nameru na yo. Vegeta boss. Bagus. Sampis. Oke. Tadi sebenarnya ada kode lagi sih, guys. Entar ya. Nah, ini kode kedua, guys. Kodenya sudah saya taruh di deskripsi, oke. Nah, dapat. Soalnya ini sampai 30. Oke. Berarti kode pertama bisa ini. Untuk kode ketiga langsung aja. Ini, guys, ya. Kalian bisa pause aja sendiri. Langsung dikonfirmasi dapat. Dapat lagi ternyata. Kalau dapat masukin lagi enggak bisa. Oh, sudah diklaim. Nah, kode klaim yang keempat. Kalian pause. Oke, udah langsung. Kode kelima langsung. Nah.
Kode ke-7. Eh, kode ke-6. Udah. Dapatnya apa aja tadi tuh? Mana ya? Ke-60 baru jadi. 60. Acak dapat 10 doang. Semua lah. 810k. Ini koten cuma 10. Gimana cara memanggilnya? Wah, gacha lagi kah? Wah, dikasih gacha lagi, boy. Oh, ini combo. Oh, transformasi ya. Android 16 itu. Sasuga desu. Yosou ijou deshita. Ano toki no revenge to ikou ka. Sasuga desu. Yosou ijou deshita. Harusnya kurang. Coba satu kali gacha nih. Dapat barter. Barter. Coba kita petualangan satu kali dah. Lawan 7 nih. Ya, kayak mana cara ngatur formasi tadi ya? Ini. Oh. Ano toki no revenge to ikou ka. Tanker depan. Ano toki no revenge to ikou ka. Terus yang lain belakang. Omei tachi ni korosareta minna no tame ni. Omei wo buttasu. Oh, otomatis ternyata posisinya. Saiyajin wa sentou shizoku da. やめるなよ。究極のパワーを手に入れたのだ。 Oke. Back. Oke, seperti itu aja guys ya. Gameplaynya dan sebagainya. Ternyata gacha bener-bener gacha. Kalau gacha pertama kedua itu sudah sesuai sistem. Untuk gacha ketiga dan selanjutnya itu sepertinya bener-bener gacha guys. Tadi gue dapet Vegeta itu S2. Sama satu tadi Butcher itu S1. Sama yang lain itu semuanya cuma cuma artefak doang. Jadi kalian mau download langsung aja ke deskripsi, oke? Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Mantap sekali.